gue telat. Selalu telat datang masuk kantor. Pekerjaan kamu itu masih banyak yang belum selesai. Meeting tim proyek kamu juga masih banyak yang molor. Saya nggak mau tahu. Kamu harus bisa membedakan mana yang urusan pribadi dan mana urusan kantor. Baik pak, untuk meeting selanjutnya. Tidak ada pakai selanjutnya. Pokoknya kamu harus selesaikan pekerjaan kamu hari ini. Kalau kamu masih mau bekerja di perusahaan ini. Oh Yos, sore ini lu kosong gak? Ketemuan yuk. Aduh, gua lagi hektik banget sama kerjaan gua. Ya iyalah, gua usah banyak alasan lah. Awas lu yang gak datang. Apa? Ah, apaan sih? Yos, Yos. Apaan lagi sih, Bor? Gua baru nyampe, lu udah marah-marah. Biasa gak lu, tawaran mulu. Kan gua udah bilang, gua lagi hektik, pak. Ini gak pas kumpul doang sih, Yos. Tiap ada waktu yang penting, karet mulu. Ya, lu kebanyakan ngomong sekarang, info apa yang kita bagus dan penting itu? Terus kau batu udah lu, mending dengerin dulu deh. Bagusan, lu ngeliatin Instagram atau DP yang jadi orang ingin. Kalau Sabtu ini ada kerutin bulan. Enggak, makasih. Bisa. Lu selesai ngomong, lu dari potong aja. Poinnya nih ya, kerutin bulan yang satu ini, mengangkat tema, bincang dalam waktu. Terus, masih tulisannya dengan gue apa? Ya, aku kasih tau masih yang segala nanya lu. Lu tuh biasanya kalau bisa maksimalin waktu. Emang menurut lu waktu kayaknya gak terlalu penting ya. Tapi gak, bukan buat sebagian orang ya. Dan lu kayaknya juga menguji nama tuh juga kayaknya skip mulu. Coba gue tanya, kapan terakhir lu beri ya? Kalau gak salah, kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya Yos, Yos. Ya? Lu mesti tanam ini ke dalam diri lu sih. Lu harus bisa maksimalin waktu yang udah Tuhan kasih buat lu. Dan lu bisa, dan lu harus menggunakan waktu ini dengan hal yang positif. Lu harus mengontrol waktu kayak buat istirahat, kerja, nongkrong, di badan, dan lain-lain. Sorry nih ya, bukannya gue mau so tau atau gimana. Tapi gue pengen lu tuh jadi lebih baik, Yos. Mulai dari hal yang kecil aja dulu, kayak lu disiplin sama waktu, itu udah cukup kok. Dan gue yakin, lu pasti bakal bisa berkembang ketika lu ngerti dan paham seberapa pentingnya waktu itu, Yos. Kayaknya tawaran untuk kembang gue itu kayak boleh. Sorry, lu gak apa-apa. Sorry nih kalau misalnya gue ada salah ngomong atau apa ya. Gak apa-apa, kalem aja. Menarik sih soal tawaran yang ikut kembang gue itu. Boleh. Kapan? Kembang gue? Hari Sabtu. Kita bareng-bareng aja. Oke, siap. Lu tunggu kabar lu ya. Siap. Oke, sih. Terus gimana kerja lu? Lagu tadi pas kebang gue tuh apa ya judulnya ya? Judulnya Guna Software ya. Itu tuh relate banget lagunya sama gue. Karena dari permasalahan gue di kerjaan, kehidupan gue tuh ngerasa sih sekarang tahu apa yang gue di dalam hidup gue. Dan gue harus berkembang, terlebih dalam waktu. Jadi kayak, gue tuh harus bijak sekarang dalam waktu gue, dan disiplin juga. Nah kan bener, gue berharap tuh pokoknya gak berhenti lah ya, memuji Tuhan ya Yos. Dan satu lagi yang harus diingat, waktu itu terus berjalan dan penting dalam kehidupan kita, Yos.
Ini dok ya. Sama Yus. Cepet yuk. Apa semua sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kok Yosia mana ya? Hadir, Pak. Ini bahan meeting kita. Ini apa ya? Ini sih. Oke, kalau kita sudah lengkap semua, berarti meeting kita hari ini sudah bisa dimulai ya? Baik, Pak. Oke, meeting kita hari ini sudah selesai ya. Sekarang kalian sudah bisa kembali ke meja kalian masing-masing. Boleh sebentar, perlu duduk dulu. Gini, saya sudah melihat dari hasil presentasi kamu dan semua data-data yang kamu laporkan. Kita juga sangat baik dan bagus. Dan saya sangat senang dengan hasil presentasi kamu. Pokoknya kamu tetap pertahankan ini dan saya harap di meeting selanjutnya juga kamu akan lebih baik. Terima kasih, Pak. Ya. Misi, Pak. Ya.